Body Home. Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang udah kesasar berkali-kali, terima kasih banyak. Buat kalian yang baru saja terdampar, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, hari ini kita mau ngobrolin tentang kasusnya Subang. Nah, jadi Madam Suki ini mendapatkan beberapa pertanyaan dari kalian juga. Ada juga Ki Onto, halo apa kabar Ki Onto, terima kasih untuk persahabatannya. Ada juga dari teman-teman yang lain, dari pemirsa yang apa ya, kadang-kadang menyapa Madam Suki, terima kasih ya. Oke, okay, I really appreciate that. So, minta maaf kalau slow respon, karena memang setiap hari Madam Suki itu mendapatkan pertanyaan-pertanyaan mengenai reading tarot itu banyak ya, mereka yang mau book gitu. Jadi, puluhan setiap hari, makanya Madam Suki kadang slow respon ya, minta maaf. Oke, okay, jadi kenapa ya Madam Suki kok tidak membahas kasus Subang lagi? Jangan-jangan Madam Suki nggak konsisten gitu. Kalau misalkan kita mau membahas, tentu kita membutuhkan sebuah materi ya. Kayak waktu itu, waktu Madam Suki ada di Spanyol, Madam Suki sempat tuh membahas tentang kasus Subang itu karena memang ada berita bahwa kepolisian menangkap seseorang yang diduga, ya, bukan menangkap sih, istilahnya itu mengamankan, ya, mengamankan orang yang diduga yang inisialnya S. Pasti kalian tahu, ya. Dan ya, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kalian, dan hari ini Madam Suki mau ngebacain, ya. Oke, di sini ada, karena ini ada beberapa pertanyaan, jadi ini diwakilkan aja ya dari Mas Hartanto, karena Mas Hartanto ini udah dua kali ngasih komen yang sama dengan Madam Suki. Jadi Mas Hartanto berkata, Madam Suki yang cantik dan hebat, prediksinya yang selalu tepat. Matur nuwun Mas Hartanto. Tapi sebentar ya, Madam Suki nggak merasa hebat. Karena Madam Suki juga ngerasa sama dengan kalian. Bahkan dari kalian juga Madam Suki belajar banyak. Jadi kita saling belajar ya. Dan orang yang mengaku dirinya hebat, sesungguhnya mereka tidak belajar tentang filosofi langit gitu. Karena langit itu tidak pernah menjelaskan dirinya tinggi, ya kan? Oke, jadi kita sama-sama belajar ya. Dan kalau Madam Suki mempunyai waktu untuk nge-up ini, berarti ya memang ada waktunya. Tolong atuh, kasus Subang dua hari ini lagi rame karena banner baru yang terpasang dan banyak ditandatangani netizen yang kawal kasus Subang ini. Tiba-tiba malamnya dan banyak tapak jejak kaki dan sepatu. Apakah ini tanda-tanda pelaku mengambilnya atau kepanasan dengan adanya banner terpasang itu? Rencananya kan akan dipasang lebih besar lagi bannernya. Terus tolong dong Madam Suki diprediksi dengan jitu agar menjadi petunjuk. Terima kasih. Apakah ada oknum terlibat atau pelaku atau adanya keterlibatan keluarga? Oke, hari ini Madam Suki juga gemes sebenarnya, pengen ngasih tahu sama kalian sebenarnya kasus Subang ini berapa lama lagi sih? Itu kan Madam Suki belum pernah mengungkap ya, meskipun Madam Suki udah pernah dua kali kayaknya, masih lama gitu aja terus ya Pan Madam Suki. Tapi ini Madam Suki udah kasih tahu sama Ki Onto karena kita sama-sama spiritual begitu ya. Tetapi hari ini Madam Suki mau kasih tahu kalian, jadi kenapa itu makanya Madam Suki tidak atau kurang memprediksi atau membicarakan kasus Subang ini karena masih lama besti perjalanannya begitu ya. Madam Suki lama itu berapa lama nanti dikasih tahu, tapi mudah-mudahan ini disclaimer ya, mudah-mudahan Madam Suki salah memprediksi, mudah-mudahan aku salah ya. Aku berharap, aku berdoa tahun depan ketemu gitu, tapi menurut prediksi Madam Suki kok masih lama. Maka itu kenapa kok jarang atau udah kayaknya pindah hati. Sebenarnya enggak sih, karena kita juga butuh materi. Oke, jadi apa yang mau kita bahas hari ini tentang pertanyaan dari Mas Har, tentu aja ya. Jadi, kemanakah
banner tersebut. Jadi ada kartu-kartu yang udah Madam Suki siapkan di sini. Kita cari tahu yuk, banner itu sebenarnya kemana kok menghilang. Tapi anyway, sebelum Madam Suki membuat prediksi atau mengintip lewat kartu tarot, Madam Suki mau memberikan kalian semangat dulu dong ya, mau ngasih energi buat kalian. Oke, supaya bersemangat. Mantap kan? Oke, supaya kita semangat. Oke, semangat. Sebenarnya di manakah banner itu? Oke, di mana ya banner itu? Kok banyak sekali tapak dan jejak kaki? Banner itu ada di mana? Oke, passion. Kayaknya di kartu ini deh. Karena kartunya harus beda-beda ya. Kenapa Madam Suki nggak menerawang aja? Kalau menerawang itu energi Madam Suki akan keluar sangat besar sekali. Daripada menerawang, mendingan energi itu aku gunakan untuk mengobati klien aku yang mempunyai masalah lebih besar ya, untuk merubah kehidupannya atau memberikan solusi untuk masalahnya. Benar apa tidak? Jadi penggunaan kartu tarot ini sebenarnya untuk membantu ya, lebih mempermudah sebenarnya. Di manakah banner itu? Ada seseorang yang membawa pedang. Ada orang yang membawa koin. Ada wanita yang membawa pedang. You can notice those picture is similar ya. Di sini ada pedang dan koin. Ya. Oke, terus di kartu ini aja deh kayaknya. Mudah-mudahan menjawab ya. Karena kartu ini besar sekali. Ini kartu andalan Madam Suki sih. Semuanya juga andalan ya, tapi ini yang kayaknya kartu misteri ini. Jadi di mana banner itu sesungguhnya? Oke. Di sini tidak menjelaskan nih kartunya ya. Bentar aku tarik lagi. Lihat kartunya penuh dengan kengerian ya. Di sini ada orang yang menugaskan ya, orang ini menugaskan untuk mengambil banner-banner itu ya. Terus ngambilnya malam ya, mengambilnya malam. Jadi ini atas perintah gitu, atas perintah. Banner itu diambil atas perintah. Oke. Jadi terus kan di sini mengatakan bahwa apakah oknum terlibat pelaku, oknum terlibat, apakah ada oknum yang terlibat atau keterlibatan keluarga terdekat. Itu Madam Suki udah ungkap semuanya. Coba dicari ya di playlist ya, di playlistnya Ibu dan Anak Subang. Jadi waktu itu Madam Suki udah ngasih clue ya. Itu bahkan pesan dari ibu almarhumah. Madam Suki nggak suka untuk seperti kayak mengundang-undang arwah, nggak suka karena kasihan mereka yang diundang. Kalaupun mau itu harus persetujuan dengan keluarga itu sih ya. Nah di situ ibu Tuti, bukan ibu Susi, ini kok mau ke Brigadir J lagi gitu loh. Sorry. Jadi ibu Tuti memberi pesan tentang dua gunung, ya kan, ada di situ di videonya Madam Suki. Dan Madam Suki kan mengatakan di situ, kan memberi clue juga Madam Suki. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Nah, filosofi tentang gunung itu apa? Gunung itu kan tinggi,
tidak bisa dijangkau, harus dinaiki, dan naiknya juga susah. Apa? Berarti orang yang apa? Mempunyai apa? Nah, seperti itu ya. Kalau ada keluarga yang terlibat, sepertinya ada, mengetahui seperti itu, cuma takut untuk mengatakan. Karena posisi yang di gunung itu kan lebih tinggi, ya kan? Oke, jadi seperti itu kisi-kisinya. Dan terima kasih ya buat teman-teman YouTuber yang udah kesana semuanya. Nggak bisa Madam Suki sebutkan satu persatu yang sampai hari ini mengawal kasus Subang ini. Terima kasih banyak begitu. Apalagi yang udah datang jauh-jauh ke sana untuk pasang-pasang banner itu, mudah-mudahan semesta memberikan kebaikan buat kalian semua ya. Dan buat keluarga juga, Madam Suki juga udah melihat di channelnya Bang Heri, Kang Heri, halo Kang Heri. Di situ ada Mas Taufan yang masih konsisten dengan apa yang beliau apa ya, ini kan beliau sedang mengawal kasus Subang dan menjaga Danu gitu kan, menjaga hak-hak Danu. Buat Mas Taufan tetap semangat ya, jangan pernah mundur untuk keadilan untuk Danu. Semoga keluarga dari Danu juga semuanya sehat ya, terus untuk mengawal Danu ya. Salam dari Madam Suki dan juga dari untuk PH-nya Babe, Mas Rohman ya, yang kita tahu ya, juga terus mengawal si Babe sampai bagaimana kalau memang merasa yakin bahwa Babe tidak terlibat. Jadi semua warga Indonesia itu mendapatkan hak perlindungan yang sama, ya kan? Jadi semoga juga kasus ini terungkap gitu, supaya tidak menjadi fitnah satu sama lain. Ini kan karena pelakunya sampai hari ini tidak ketemu ya. Si Babe terfitnah, anaknya terfitnah, Danu terfitnah. Keluarga ini menjadi pecah. Dan apa yang Madam Suki dapatkan dari petunjuknya Ibu Tuti itu jelas loh. Keluarga jangan terpisah atau keluarga justru harus bersatu. Kalau kita ngomongin keluarga, konsepnya keluarga atau meaning dari family, Danu itu keluarga bukan? Keluarga dong. Harusnya kalian mulai bersatu. Begitu. Ya, dengan kalian bersatu tetapi dengan beda pengacara. Ini punten, bukan untuk ke sok bijaksana atau sok ngasih tahu, enggak. Tetapi ini aku melihat dari sisi lain begitu. Oke. Jadi, Madam Suki pernah memprediksi bahwa kasus ini masih lama. Makanya Madam Suki mengatakan fokus aja deh dulu ke Brigadir J. Karena mudah-mudahan dari kasusnya Brigadir J ini akan adalah sebuah pintu untuk membuka kasus-kasus yang lain. Mungkin kasusnya kopi sianida yang saat ini dipertanyakan. Karena Jessica sampai hari ini tidak mengakui kalau dia yang membunuh temannya atau menghabisi temannya. Ya. Terus kasus-kasusnya ini yang anak mahasiswa itu, UI, itu aja belum ketemu. Terus kasusnya ibu dan anak di Subang, ini sudah 1 tahun lebih, ya. Dan mudah-mudahan apa yang terjadi dengan kasusnya Brigadir J ini, meskipun kita semua nggak rela ya orang baik terfitnah begitu ya, itu mudah-mudahan ini menjadi pintu gerbang untuk membuka kasus-kasus yang lain. Madam Suki pernah mengatakan itu dan memberikan prediksi itu kepada kalian, ya. Sekarang Madam Suki akan mengungkap berapa lama kasus ini akan terungkap, kasus Subang. Jawabannya adalah 4 tahun. Ya, 4 tahun. Berarti kalau ini sudah 1 tahun berarti berapa? Tahun 2025 dong baru ketahuan. Dan jangan khawatir untuk pelaku-pelaku kasus Subang ya, kalian tetap akan dijerat. Ya, mungkin hukuman setimpal, hukuman mati. Ya, tapi ini masih ada waktu ya, bertobat aja gitu. Tapi pasti kalian akan ketangkap. Ya. Terus ingat ya, disclaimer, dan Madam Suki mengatakan bahwa mudah-mudahan aku salah. Mudah-mudahan aku salah. Karena aku memprediksikan 4 tahun.
ya. Aku berharap tahun depan ketemu. Oke, kita cari tahu lagi. Apakah setelah kejadian Joshua ini, ya, prediksi aku masih tetap 4 tahun atau berubah? Oke, karena kalau kasusnya Joshua ini menjadi pintu pertama, ini akan menjembatani kasus-kasus yang lain. Ya, oke. Ya, jadi kasus ini masih 4 tahun lagi dan 2025, tapi nggak apa-apa ya, meskipun lambat asalkan kita tahu siapa pelakunya. Ingat, kalaupun di luar negeri juga ada ya, kalian kalau membandingkan kepolisian Indonesia dengan kepolisian luar negeri juga harus adil ya. Seperti yang Madam Suki bilang, masih banyak kok polisi-polisi baik. Semangat ya Pak Polisi. Jadi ada kasus yang sampai puluhan tahun baru ketemu pelakunya. Kalau ini kita hanya nunggu 3 tahun lagi, ya why not gitu. Ya, tapi mudah-mudahan aku salah. Mudah-mudahan tahun depan 2023 kita aminkan. Oke, terus masalah banner itu tadi udah jelas ya, Mas Hartanto, itu ada orang yang menyuruh gitu. Tentulah kalau orang yang menyuruh, oh itu ambil dong, ambil bannernya. Orang yang mempunyai sesuatu, nggak mungkin orang-orang rakyat jelata kayak kita nyuruh-nyuruh, nggak mungkin. Nah bahkan katanya si babi ini sempat kesel gitu karena banner itu diambil. Oke, okay? Apalagi pertanyaan mengenai kasus Subang, silakan memberikan komentar di bawah ini ya. Tolong ini ditanggapi dengan bijaksana ya. Agar Madam Suki juga nggak mau dibilang sok tahu atau bagaimana ya. Ini adalah prediksi. Prediksi itu bisa jitu, bisa meleset ya. Oke, jadi ini karena bukan private reading, jadi kalau meleset-meleset mohon dimaklumi. Mudah-mudahan apa yang Madam Suki sampaikan ini bermanfaat buat kalian. Terus suarakan keadilan ya. Kita berdoa untuk kedua arwah atau kedua almarhumah Ibu Tuti dan adik Amelia, semoga masih tetap bersabar untuk menunggu keadilan ya. Dan buat kalian yang mau reading tarot, silahkan aja untuk ketemu dengan Madam Suki, menghubungi Madam Suki maksudnya, atau kalian yang mempunyai masalah apapun itu masalahnya, yang terutama sih masalah-masalah di dalam emosi kalian ya. Mungkin kalian pernah punya trauma, dulunya pernah dibully, dulunya pernah dilecehkan ya, atau hal-hal lain yang membuat ganjalan dalam diri kalian. Percaya atau tidak, emosi yang tidak selesai itu di masa lalu itu akan menghambat masa depan kalian dan bahkan bisa menutup pintu rezeki kalian. Believe it or not. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam cahaya.